Halo semuanya, selamat datang di channel Dahulu Kala, balik lagi di investigasi horor. Bareng gua Kevin, di sini kita mau investigasi horor lagi nih di suatu perumahan di daerah Kalibata, Jakarta. Jadi dulunya di sini ada suatu kejadian mengerikan sih. Jadi perumahan ini udah kosong sekitar 10 tahun. Di sini kita nanti mau investigasi untuk membuktikan atau mencari tahu benar enggak sih di sini perumahannya angker gitu. Malam ini gua udah ditemenin sama Ayu, sama Bari, sama Andri, sama Todi di belakang kamera buat investigasi kurang lebih ada 3 rumah yang konon ada backstory-nya, ada ceritanya. Oke, buat kalian yang baru pertama kali nonton video kita nih, jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan video kita yang baru. Dan jangan lupa like dan share biar video kita bisa direkomendasi sama YouTube. Dan jangan lupa komen di bawah kalau kalian ngedengar atau ngeliat sesuatu yang kita nggak notice, komen aja di bawah, oke? Dan satu lagi, jangan lupa follow sosial media kita, ada di Instagram, TikTok, Twitter di dahulukala_YT dan Facebook page di dahulukala_YT. Oke, nggak usah lama-lama lagi, mari ikuti investigasi kami. Ya, ini kita udah mau masuk rumah yang pertama ya. Jadi di sini ada apa, yuk cerita-ceritanya? Jadi di sini katanya terjadi kasus pembunuhan satu keluarga dengan motif perampokan. Di sini kita akan mencoba mengungkap seperti apa sih kepiluan dari tragedi di rumah ini. Oke, kita masuk sekarang ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita masuk ke kamar pertama dulu kali ya. Boleh. Jadi ini konting gitu sih, kayak ada dua kamar isinya dalam satu pintu. Permisi. Kita di sini nggak ada niatan ganggu ya. Kita berlima nih. Namaku Kevin. Di sini ada Ayu, ada Andri, ada Bari, ada Todi. Di sini kita mau niatnya mau komunikasi sama kalian, mau interaksi sama kalian yang ada di sini, nggak ada lebih. Jadi kalau kalian mau interaksi, mau komunikasi, bisa ngedeket ke kita, sentuh alat yang saya pegang. Kalian bisa lihat ada lampu warna hijaunya. Wait. Dengar nggak? Di luar kan? Kalau ya, kalau itu kamu, coba bisa ngedekat ke kita, sentuh alat yang saya pegang. Assalamualaikum. Bisa ngedekat ke kita, sentuh alat yang saya pegang. Ini kamar mandi siapa? Kita move. Permisi, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada siapa di sini? Jadi guys, kayak yang kalian tahu, rumah ini itu sudah terbengkalai kurang lebih sekitar 5-10 tahun, info dari warga sekitar. Nah, bisa kalian lihat ini untuk furniture-furniturnya masih tertata, mungkin ada sebagian yang sudah dipindahkan dan masih dalam keadaan yang bagus ya. Bisa dilihat nih dari tempat tidur, meja napasnya, lampu, serta ada lemari. Oke, kita coba nih ke ruangan selanjutnya. Di ruang sebelah tuh ruang bola basket itu. Oh, oke. Okay. Assalamualaikum. Ada kamu di sini? Nggak ada niatan ganggu ya. Kalau kalian ada di sini, coba sentuh alat yang saya pegang, mau nggak?
coba dong interaksi ya sama kita. Permisi. Assalamualaikum. Ada yang di sini sama kita? Mungkin kalian sering ngelihat orang-orang di sini yang datang bergantian. Kita nggak ada niat macam-macam. Kita cuma mau komunikasi aja sama kalian. Mungkin bisa ceritain apa sih yang kejadian di sini? Ada kejadian apa? Kalau ada yang di sini, coba yuk ngedeket yuk. Ini kan dulu katanya ada tragedi penembakan ya. Kalau kita bisa lihat sini tuh, ini ada lubang peluru di sini. Ada bekas penembakan kejadian dulu. Siapa yang nembakin kaca ini? Ada yang nembakin peluru di sini? Siapa orangnya? Kamu tahu nggak? Di sini dingin loh. Oh iya. Angin. Aku merinding sih. Assalamualaikum. Halo. Dengar. Assalamualaikum. Halo? Tapi tadi gue ngerasain angin kenceng banget ya. Kamu ada di sini ya? Ada yang mau megang alatku? Megang yang ada lampunya, hijaunya. Kalau kamu adik kecil, pegang aja, nggak usah takut. Kalau ada kamu di sini, bisa gerakin bola basketnya. Kalau kalian ada di sekitar kita, bisa ngedekat. Sentuh alat yang ada di atas bola basket, bisa? Coba tolong kalau ada kamu di sini bisa ngedekat ke kita. Kalau ada sosok di sini selain kita berlima, bisa sebutin sosoknya apa di alat yang di atas bola basket itu? Dulu ada kejadian apa di sini? Gak usah takut kalau melihat kita rame-rame gini. Kita cuma mau ngobrol aja sama kamu, sama yang ada di sini siapapun. Kalian tahu nggak ini tahun berapa? Dulu ada kejadian apa? Apa kalau benar ada kejadian penembakan,
bisa bilang kata penembakan di alat itu? Terakhir ya, kalau ada kalian di sini, bisa sebutin nama salah satu kita? Oke, makasih ya. Permisi. Ada kamu di sini nggak? Oke, kita keluar lagi. Permisi, assalamualaikum. Ada yang di sini sama kita? Ini kalendernya 2008, guys. Oke, semuanya yang ada di sini, yang bisa dengar aku, yang bisa dengar kita semua, maaf kita nggak ada ganggu. Kita punya alat cukup canggih nih, yang bisa ngajak komunikasi sama kalian. Kalau kalian mau komunikasi, mau ngobrol, mau curhat, mau apapun, ngedekat aja ke kita. Kalian, suara kalian mungkin bisa kedengeran di alat ini. Itu ada suara apa ya tadi? Dengar gak? Halo? Oke ya. Ngedekat aja ke kita, gak usah takut. Ngobrol yuk sama kita. Kamu suara cewek, bisa dengar aku? Tadi siapa yang ngomong ya? Halo? Iya? Sosoknya apa ya? Ada kejadian apa di sini? Kalian ada yang bisa dengar aku? Halo. Penembakannya kejadian tahun berapa? Pada siang hari atau malam hari? Siang ya, tadi gue dengar siang. Siang ya? Iya siang. Halo? Ini gue. Ada korban? Kepala gue pusing banget ini. Halo? Permisi. Assalamualaikum.
Halo. Namanya siapa? Siapa? Ada sosok anak kecil di sini. Siapa itu? Siapa itu? Halo. Ada anak sosok anak kecil yang suka main basket? Coba dong, siapa yang suka main basket ini? Bisa ngomong di alat ini? Nggak bisa ya? Kenapa nggak bisa? Kita ganggu. Iya. Kita ganggu ya? Kumpul? Ya ini kita lagi ngumpul. Mau coba komunikasi sama kalian. Ganggu? Jelas banget tadi, iya kita ganggu ya? Kita nggak ada niatan ganggu kok. Maaf ya kalau ganggu, maaf banget. Pocong? Sosok kamu pocong? Iya. Bisa tongolin diri nggak? Bisa nampakin? Mungkin gerakin lemarinya? Buka pintu lemarinya, gerakin pintunya. Bisa nggak? Ada suara cewek tadi. Dengar gak? Halo? Ayo, ngedekat yuk. Kamu ada di sini nggak? Permisi, assalamualaikum. Halo, aduh ada suara cewek lagi barusan. Halo, maaf ya, aku ngerusak, maaf banget, nyenggol doang. Kamu ada di sini nggak? Ada di sini nggak? Coba bisa jelasin nggak dulu kejadiannya gimana sih waktu itu? Pas penembakan kamu lagi di mana? Tidur. Kamu lagi tidur. Ayo coba keluarin satu kalimat gitu yang jelas. Kalian ada di mana? Situ. Di situ mana? Coba kasih tahu di mana, di kamar mandi apa di kamar ini? Ada di kamar mandi atau di kamar tidur sini?
Di kamar mandi. Ada kamu di sini? Kevin. Kamu manggil aku? Kamu manggil aku? Bisa sebutin yang lain yang ada di sini? Mumpung kita yang bisa ngajak komunikasi sama kalian lewat alat ini. Ada yang mau disampaikan? Ada pesan? Udah nih, nggak ada nih. Aku udah masukin tiap ruangan nih. Kamu di mana? Kok ada tolong ya? Halo? Iya? Ada kamu di sini nggak? Ayo terakhir. Sosok apa aja di sini? Ada berapa sosok? Satu, dua, berapa? Yang jelas dong. 20. 20. Ada 20 sosok di sini. Enggak ada lagi yang mau disampaikan? Kalau enggak ada, kita sudah ini. Mungkin ada yang mau nanya. Halo, ada yang punya bola basket tadi? Ada yang merasa punya atau pemilik bola basket tadi? Kamu kesepian di sini? Hah? Kamu kesepian di sini? Iya. Mau didoain? Mau? Murah. Ndut ndut dua kali, cuy. Anjir, merinding gua. Ndut ndut ini dua kali. Hey, kamu siapa? Siapa yang bilang ndut ndut? Siapa tadi? Udah nih ya, kalau nggak ada aku matiin alatnya nih ya. Makasih yang udah mau komunikasi, mudah-mudahan kalian di sini semuanya tenang. Makasih semuanya udah mau komunikasi ya. Assalamualaikum. Oke, kita pergi dari sini ya, jangan ikutin kita, jangan ganggu kita. Makasih udah mau komunikasi ya. Oke. Itu tadi interaksi di rumah yang pertama ya, yang ada tragedi penembakan. Setelah ini kita akan ke rumah yang satu lagi yang ada juga tragedinya. Oke. Thank you.